Yo guys, selamat datang lagi di channel. Alright guys, jadi kita mau berangkat guys. Karena banyak banget yang request sama aku, bang. Bisa gak lu beli tempat makan yang banyak? Dia bilang katanya aku dikira nggak bisa guys. Aku beli tempat makan nih, lihat nih, semana aku bisa membelanjakan uang untuk beli satu tempat makan segede gini guys ya. Wow, banyak banget kan. Nah, aku bakal kasih tempat makan ini buat orang random di jalanan ya guys. Jadi orang pertama kali yang akan ketemuin, aku akan kasih dia ya guys ya. Siapakah orangnya? Siapa yo? Ayo siapa yo? Ayo. Ayo adik-adik, siapa adik-adik? Kakak-kakak, ayo kakak-kakak. Kebetulan masih kosong guys, tuh. Belum ada orang. Siapa ya? Ah, teman-teman, tolong subscribe dulu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman hidupnya nggak habis napas ya teman-teman, karena aku udah kayak habis napas nih dari tadi, capek banget guys. Santai dong, kayak mau berantem gitu ya mereka ya. Apakah mereka ini sedang bertengkar atau enggak ya? Wah, kok sepi-sepi rame. Nah, ini aku temuin orang ini nih. Aku bilang udah sama si Bang Agus. Ah, bang Agus sini Bang Agus. Gue punya ini nih bang, punya tempat makan nanti buat anak ente bang. Tempat makan banyak. Mau nggak? Nggak mau. Oh ya udah deh. Oh banyak nih. Amburadul juga gituan. Amburadul. Komplasi juga. Oke dah bang Agus. Yuk jalan lu bang Agus. Ya. Oh iya ya aja lu bang Agus. Kebetulan. Ayo Pak Sam. Jadi kayaknya orang pertama gagal guys. Karena aku nemunya dia. Atau aku ganti aja guys. Gimana kalau misalkan abang-abang atau tukang bakso nih? Ini kayaknya tukang bakso ya. Coba kita lihat guys. Wah iya nih, bakso guys. Kita lihat dulu guys. Mumpuni. Mari kita cek. Mana nih? Ah itu ada dua bang. Bang. Sini bang. Bang, ente mau tempat makan ya? Tempat makan. Buat dijualin tempat makan nih. Buat ente bang, tempat makan. Ya, nggak ada, udah ada plastiknya ini. Tinggal cantelin aja. Mau nggak? Taruh aja di atas. Taruh aja di atas. Nggak mau nih? Yakin? Gratis tuh padahal. Nggak mau bang? Tempat makan ini tuh masih bagus bang. Mau nggak? Bisa sih bawahnya kita. Jualannya masih lama. Oh, ya udah beberapa aja nih. Kalau itu yang apa? Nah, dua aja lah, dua lah ya. Oke lah, nih bang. Ya bang ya. Gue cabut dulu nih. Ya bang ya. Nggak mau dikasih satu plastik. Ya bang ya. Duluan bang. Guys, karena kebetulan abangnya cuma mau dua guys. Jadi ya udahlah. Abangnya cukup aja guys, cukup aja dulu ya. Nah, kita skip cari yang lain guys. Yang mana ya? Ayo kita cek. Nah, di mana nih orangnya nih? Nah, ada begitu itu termasuk sangat susah loh dapatnya loh. Aku jarang-jarang mau nyariin begini ya nih kayak orang. Ah, kayak orang-orang di Jawa. Ya inilah. Aja nau ya. Nah, ini kan ada security di sini. Mau nggak tapi mereka nih? Mau kali security ya, harus security. Ada juga Hello Kitty bang. Eh, si bro ini nih, bro kembali lagi di channel kita tercinta bro. Tempat makan kalau isinya duit mungkin orang mau kali ya, tapi 10 juta ya kan. Nah ini siapa yang gak mau 10 juta ya kan. 10 juta di mana lagi? Halo bukan di channel. Udah capek guys. Tenggorokan gua sampai kering ini. Udah. Oke guys. Udah nyampe guys depan rumah. Nah, karena aku belum berhasil ya guys ya menemukan orang-orang lainnya yang beruntung untuk mendapatkan tempat makan ini. Mohon maaf di lahir dan batin. Klakson guys. Mohon maaf di lahir dan batin. Mudah-mudahan nanti ketemu ya di jalan yang seutuhnya. Sesungguhnya. Habis minum konidin. Tenggorokan kering bet. Ngap tenggorokan guys. Gile. Kok bisa ya sampai kayak gitu ya? Aku juga bingung guys.
semangat. Apalagi ini menyangkut ya. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Saya nggak expect pembelajaran yang akan saya dapatkan seperti itu. Saya kira akan lebih menuju ke bagaimana cara ekspor barang. Saya mau saja melakukan yang Bapak tulis di atas. Tapi saya masih merasa ragu, Pak. Saya belum tahu perusahaan Bapak dalam hukum seperti apa, sumber dayanya seperti apa. Saya belum tahu siapa subjek yang harus saya tuju kalau saya ikut arahan Bapak di atas. Bagi saya menyangkut negara lain, saya ragu. Saya belum tahu apa yang saya, dan apa konsekuensi dari tersebut. Selamat malam, Pak. Maaf, baru balas. Saya tadi ada kegiatan penting. Iya, nggak apa-apa kok. Santai aja. Namanya juga hidup. Ada namanya proses belajar. Mantap. Jawaban yang kerja bagus. Ya, selalu itu mah. Udah deh. Kerja bagus. Kerja bagus. Kerja gak bagus. Yaudah dah. Tetap kerja bagus. Oke, okay, thank you banget ya udah nonton video kita kali ini ya guys ya. Karena ini si Pilbert nih, emang nih brengsek juga nih. Ngapain kali. Ada apa lu Pilbert? Pilbert emang agak kampret ya. Mengirim stiker apa ter? Kenapa nih? Kerja bagus. Tony bikin AI-nya bagus-bagus nih. Tony, apakah Anda membuka ini? Aib. Membuka aib. Kenapa jadi buka? Oke, guys. I'll see you in the next video.